kalintas ba? Batok na po. De sarama, ito pinggahin, iris mimiyahi. May ustabete, ito pinggahin. Ito rin ba itanggahin? Ito pa na ay kura, na ay ilir, to ili, ito. Ito sarama, ito pinggahin, may nagyanggahin ko na ay, nato rito. Allah akbar. Tinggahin natin sudah jelas kasus syarini wa natful ibti wa taklimul idfari wal istihdadi wal ikhtitan al islam fitra al fitratul khamsatun dikaraso Bapak Ibu Imam gua gua semai dege berarti berhubungan dengan asal de barang wokon dai mau ne awoko sesongong ni sesongong dia mesti mutok ngampun mesti naruh siapa eh. Dan harus kalau asa, eh, mesti tumpang siapa? Ini fikir kalau asa, dan kalau asa, dan nono sesungguh, boy nono ya. Itu istilah apa? Untuk ngampun teh, itu istilah apa? Nah, ini orang zaman kan nak naruh ke fikus ke sesama negara. Di kono peti zaman lagi di tahun itu zaman negara ini untuk sesungguh. Kan dia tebak tu dah hina pilih, dah betul dah matching, dah pilih itu masalahnya. Allah akbar. Wala tukul ilti wa taklimul idfari dompa puuhum ahi nabi sudah jelas itu Islam pak Allahu akbar subhanallah sebab akib pak untuk pakai kemalum akib marah dari terus pada air pak kau suruh cerah dari berarti lalu pak dirolong kurang cari iman sih lalu sembih apa lalu bisa taruh terus pada air orang air pak ya bisa darang gue iya karo sih ya pegang tangga no. Allah 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 Islam tahu apa betul kan? Jadi awal balik apa betul ngampung dia kere, mana kompes sendiri anda, mewoko, dihapis sendiri anda, kere sendiri tengah kan? Islam apa? Mete nanti kau tumpu nak kuci, kau tumpu semete terus kapi bang, mengare apa? Betul ngampung, Islam apa? Betul ngampung, dan Nabi Allah sungguh mulia, jangan bilang apa betul ngampung, kau ni satu ayat cerita indah apa betul ngampung? Macet di kalung buci pak kau ketompo, makai botok ngapun kau ketompo, makai kau kebuci. Ayo tadi mete pak biar hasil pada montiri mu, kita muntung diri. Dan tadi bawa baru dihemu, tadi barang baru rombemu, tadi jagoin pokemu, tadi dia sendiri di mana bawa mata mati. Muntung diri pak, bisa lagi jahat dia ngarut. Berarti kali-kali baju wali, oh, dia nak bari, oh. Kihau kan, dia menarut, ya. Kan begitu, Pak. Maka ubah kain, Pak, bari istihdati, awet dire. Berarti Pak menaik, metir, islah, untuk, Pak. Dompok, metir, sama metir, Pak. Dia mencingin, kan, ya. Allah, aku bari, Allah, luar biasa. Jangan terlalu lebar, kata Nabi, Pak. Untuk pada saat kita mani zana, Pak, mani zunum, kita sudah punya istri, kita sudah punya suami, kan begitu, Pak. Kalau pada saat kita mani zana, Pak, mohon maaf lahir dan batin, Pak. Apabila terlalu lebar, terhalang masuknya air di bagian yang wajib masuk air ini, Pak, sebesar kepala semut saja. Itulah yang menghalangi daripada sahnya ibadah kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam, itu al-fitrah. Kebersihan suci lah Islam itu. Allah akbar. Dikata dari Nabi, umpah purnai seumur disunatkan untuk memotongnya. Umpah purnai itu umur. Kan bolo kalian derek. Terus ini aja yang ngotok. Ya aja umpah burung mbak ati baru di topo-topo. Melata pilih kan. Betul. Jadi nak hari dan nuntun portal Allah Allah. Yang terakhir, nah, wal ikhtitan ini sejarahnya sudah diartikan Allah. Memang ini bahasa sejarah Nabi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada masa itu pada saat dia berumur 80 tahun aja untuk memerintah hitamnya. Namanya perintah, Nabi Ibrahim harus melaksanakan perintah ini. Walaupun pada saat itu tidak punya dokter, Pak. Tidak punya pisau, Pak. Untuk ngampung, dia menggunakan pil kudung, menggunakan kapak yang terbuat dari batu. Di para besi saat itu, Pak, di para batu. Dia punya bekal kilting. Allah, tapi ini perintah. Kalau perintah ini dilaksanakan, itu pintu cintamu. Cinta pada siapa? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yughfir lakum dhunubakum.
wabai. Poda-poda si hamba nahuga mecina nahu. Karena kita cinta Allah, ada syarat yang mutlak yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Apa syaratnya? Fattabi'uni, ikuti nabimu itu. Inilah pelaksanaan kita karena mengikuti nabi masalahnya. Kalau kita sudah mengikuti nabi kita, melaksanakan ini sesungguhnya, maka di sinilah Allah cinta pada hamba. Ya Rabbikumullah, Allah sudah janji aku akan mencintai mereka itu. Oh, sering mencintai rumah dari ajar ini, berapa lalu? Semece berumah tidak dimuini. Allahu Akbar. Saya nonton mece berangkuni mece berdesa. Aura hampir hilang. Oleh karena itu ukur dan apa ukur. Mana mece berdesa. Karena sertifikat dan lulusan mesti losa. Kalau mece berdesa. Tidak itu rombol untuk diri. Allah tiba-tiba main lah. Mada montri. Oh, di mece berumah. Ya enggak. Allah Akbar, yuhibbukumullah. Pintu cinta Allah pada hambanya apa jamin untuk kita ni? Jaminan sungguh luar biasa bapak rum dahnya. Aku jaminan, wa yufir lakum dunubakum, dosa kesalahanmu diampuni oleh Allah lewat cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, wa sekali betul-betul mengampu dosa dari orang pun sudah aman tak? Allah amin. Allah Akbar. Edelai nabi ringan sahabat ma ibu. Di akhirnya nggak seorang hewan maimena cemunang kemarjan larang dia ada cemunang mainan yang cepat kutakutan cicin amin ini era kau tengah dora baru sebalik ini betul cepat asal tapi tengah ini aja ini asal orang tuh main kemain baru jauh kemau dia rawat teka itu aja. Ini bicara ilmu, bicara agama nih, Pak. Allahu Akbar, subhanallah, Bapak sekalian Muhammad dan Bati. Inilah bentuk cinta pada nabimu, ikuti nabimu itu. Nah, ini nabi batung nabi batung ngampun. Rabi rukun nabi batung jam nabi batung ngampun, Bapak sekalian batung ngampun. Khitan perintah sekaligus daripada perbuatan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaulinya, itulah fi'linya. Yang ketiga apa, Pak? Allah penetapannya. Ini sunnah penetapan. Maka tolong kain kepada saya. Dari Nabi Rukun Nabi. Tua iftita itu bukan dari Nabi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi lagi sholat. Tapi Nabi mendengarkan bacaan ini sesungguhnya pada saat Nabi sholat. Sehingga selesai sholat, Nabi bertanya, Manil Qa'il, siapa yang baca tadi itu? Maka sahabat Nabi terdiam. Kenapa mereka terdiam? Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak ada contoh daripada Nabi-Nya. Sehingga Nabi harus menunjuk ke atas langit. Sambil berkata, Futihat lahu, abwabus sama. Bacaan kalian itu tadi menyebabkan pintu langit terbuka. Dan beribu-ribu malaikat Allah berebutan mencatat kebaikan kamu itu. Maka Nabi tetap sebagai sunnahnya. Itulah takrirnya. Ya tolong buat di batu daida. Gaya ini batu. Rabi dukung batu. Penetapan batu. Allah Akbar. Kalau kita sudah mengikuti hal ini sesungguhnya. Maka Nabi katakan, waman ahabbani. Siapa cinta kepada aku yang melaksanakan daripada tiga hal tadi itu. Allahu Akbar. Kana ma'i fil jannah. Sudah ente pada mesti lawan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mesti pun Nabi taji. Madan mati. Selama mesti dohum Nabi kalau enggak hukum kita. Wa ma kana Allahu ma'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum, tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa umat wahai Muhammad selama engkau itu bersama mereka. Mana yang selama kita mencintai Nabi kita, Pak? Mengikuti Nabi kita, melaksanakan uswah Nabi kita, selama itu juga Allah akan menjaga kepada kita semua, Pak. Tidak akan dihukum dunia, tidak akan juga hukum di akhirat nanti. Inilah kemuliaan daripada baginda Muhammad SAW. Pada antaran hukumi Muhammad dunia antara kelilingnya. Para nahun tanda dulu. Pada antaran hukumi Muhammad begitu umat meminta satu hakkan kere. Mereka dijerahir pencabut nyawa itu langsung memandang wajah mereka 70 kali. Para nahun kantamu akhirnya. Nilau bertobat umat Muhammad.
ada bentuk cinta baginda Muhammad SAW. Masya Allah, bahkan nahilai Bapak Ibu, wih betul sabar, betul ngampun. Allah Akbar. Wih warah kenapa rumah. Allah, Nabi Adam ditaruh kasur batin sore itu. Dosanya Nabi Adam sekali minum. Tapi dua kali balik. Allah Akbar, sekali enggak melakukan zina juga Nabi Adam enggak. Enggak mengambil hak orang juga enggak, betul ngampun, enggak memfitnah orang, enggak menjatuhkan orang Nabi Adam, Masya Allah. Apalagi membunuh enggak Nabi Adam. Tapi hakikatnya Nabi Adam melakukan satu pelanggaran saja. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin, itu aja yang dilarang. Jangan dekati pohon ini. Jika engkau mendekati pohon ini, maka engkau menjadi orang zalim. Nabi Adam terpeleset, kenapa? Bisikan iblis lewat istrinya. Allah, itulah hati-hati. Tiba orang lain beriman itu sini. Barang tengok iman dari mana mana mungkin. Bosnya hebei, pokoknya. Tidak barang tengok, mana mungkin. Kau maaf ke. Kau berbuaran air, muka hidup kata ini. Maaf ke, kira. Mesti kira, tiram cepat. Memang benar Pak Nabi Adam saja terleset. Waktu itu kamu beriman, waktu kamu hanya mengatakan ada memang buah ini leset. Waktu itu kamu bahawa hanya lete baik. Waktu fikir ini hati waktu hanya lete baik. Hingga hamba hanya lete baik. Allah itulah cerdasnya iblis lewat istri kita baik waktu mampu. Allah haji lebih. Jadi dari perlu kesihatan baik diminta ikut. Di sebarat sahabat Mahathir Nukti yang mendoakan sama Mahathir Nukti. Kau dah setiap-setiap ini cincin, kau setiap-setiap cincin. Di situ aku ilmu mak tersyukur Mahathir Nukti. Tapi bertahan Mahathir, memang benar kata Quran baik. Ini salah haji bang untuk ngampung Mahathir Nukti. Berdasarkan Al-Quranul Karim, waktu lu buat sahabat untuk ngampung bang untuk ngampung. Di suatu waktu lu buat ke, untuk ngampung. Di tengok lah imam untuk ngampung. Iya haji dah ibu tuh ngampung. Di sana dibalas langsung haji macam macam. Ayo nuntuk sengaja ke ibu tuh bapak tuh ngampung. Kau dah nuntuk menjelas jelas terjadi tu pak. Baru dah imata pak bapak tuh ngapa jatera jernih itu ustaz dah imata. Kau tiwar tujuh menghina orang juga enggak. Baru dah ide dia mata. Nice terak meh mata tu presi. Apa balas langsung ibu tuh. Mata roh cerak ngampung mata pada desa cukur mata cakap. Kalau wajib hak mengampun demi hek kalau salah Allah hukuman langsung tu pak, tidak ada tujuan menyakiti hatinya, cuma mengatakan benar-benar memang benar dia takut. Itu tuan dikasih zakat dan bertobat ngampun. Dikasih Ustaz Ilyas bertobat ngampun siapa ni? Akhirnya tinggal ada tuan tuan ahli dan bahu dia. Sudah satu orang tuan darau dan nice tuan darau demi langsung dia. Ayat macam-macam ada muatim. Allahu Akbar Subhanallah. Ede bae mamaden batina. Ede ngai rumah taala. Nasi haji doho wa abdikat taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Sebaiknya bekal orang bertakwa itu. Bapak sebaiknya bekal orang berangkat haji harus bekal takwa. Takwa bukan sekedar ungkapan, bukan sekedar perkataan, tapi pembuktian. Pada ilmu hakim apa yang betul lampung. Baik pertama, alladzina yunfikuna fis sadai wa dharra. De ente de takwa, aura main do ente bae. Na berkah sek. Cara bantu dong tawa bae betul ngampumu. Ente bala haji. Betul ngampum di situ lah sesungguhnya bagi kita. Ente di bae sakat bantu pangi ta sakat bae betul ngampum. Ai kami lu angin. Tuntun ini minah botok ngampu. Ini yang paling berat dalam hidup kita. Etembe Pak Angi bantu Pak Angi tak mau makan batik. Pala bantu Angi paling tadi. Botok ngampu. Awalnya kalau santar warna lagi, oh berat memang. Di selain lain bawa jadi mati lain. Kota ama lampa, tiba-tiba tahu itu. Lampa tak kebasin air orang ini. Kalau jauh tuh, lama deh kita masih kita kakek, kakek besar tuh biar. Ahwal yang pengekam kita kakek botak, paliman kita kakek. Sementara itu bantu bayi botong ngampu, sampai apa yang
Keras ke dia, bani dorang dia. Kalau pun kiri, itu logo. Lagi mati mereka, lalu sikit lagi. Betul, betul, bilang puet. Dah sebatik mati, dah lambat sikit dah. Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim, subhanallah. Bapak sekalian, mari sebatik main mati lain. Botong ngapu, bayi, botong ngapu. Akhir iba anda ya, botong ngapu. Bersuka sedeka, bayi, botong ngapu. Haji, bawa singgol, menerok sumpura. Berakhir sudah kita. Awas madem, botong ngapu. Tapi sedekamu, patas tak mengalir. Bapak sekalian, botong ngapu, bayi. Sedekam saya, ke 2 meter. Samete, secaka, masya Allah, tetap mengandami Allah baik walaupun mati lagi sampai kapan pun sebelum dunia dihancurkan Allah hakikatnya tetap mengalir pada hadapan Allah subhanahu. Ente bingung ribet, amalan awam mati bermain, awam betul amalan mati ternyata sedekah ente belum selamatkan lagi. Allahu Akbar ya Allah subhanallah. Kalau ente jauh dan bocor baik betulnya, jadi harus secakar. Waris tani lah ilahi cina, alangi buat tanah menjadi makin tidak bisa secakar. Di besok kok di penyara Allah tetap pembekun nafak ya Allah yang tahu tahu tua wali yang tahu tahu tua wali pada mentu secakai dia potong-tong-tong tahu tahu tuang tahu tuang mati dan tiba-tiba ini hukum dalam kubur dihentikan Allah bertanya orang tua dalam kubur itu demi Allah hadis nabi itu lalu cermah kina mata tulang itu kan menutup dikasih agama apa menutup apa ini kebaikan anak. Ete anaknya betul ngantuk. Rabi tahu langsung logam muda ini. Tiwara sedekan anaknya. Doa, doa. Ete kebaikan anaknya. Ete kalau ngaji anaknya. Ete kalau sedekan anaknya. Walakin alhamdulillah. Bara Ustaz Herma bersama istri. Ete madan sukundihan mengaji dore. Tambah wahli bu. Madawas kalau anak demi Allah disiksa mori bertemu dirimu. Cuma saya mori Quran, baru dah mencuci mori Quran eh, baru guru Allah mata, saya jangan amat jaga. Di guru ngaji mata saya guru amat jaga, guru ngaji. Lo guru Allah, lo guru tua, tolong gua. Di guru ngaji baru saya mori baru mati. Di guru ngaji tiada rahmat Allah bari, mengar mori tiada rahmat Allah untuk ngampu. Di guru ngaji lah ekor bamba, betul karpe beli guru ngaji. Ilo corak guru ngaji. Tidak tahu. Karoa setiap guru ngaji. Dia kau baru beli karoa. Maaf dong tuan naro. Kau beli karoa. Dia orang ngaji. Cing ngaji beli karoa jauh-jauh. Tidak. Bila kau beli karoa. Kau sumbangan jauh-jauh. Cuma jatuh. Jauh perposar karoa. Tidak mau hati. Allah Akbar karoa. Jadi yang selamatkan dari bapak. Untuk ngabu bapak ibu. Luas ngaji anak. Bapak untuk ngabu anak. Akhir dihantar. Di sehantar dunia apa? Akhirnya nanti dia mengangkat kita sesungguhnya. Itulah Al-Quran Al-Karim. Tidak ada nabi. Kalau ada orang meci dohobu. Bentuk meci dohobu kalau ada. Tapi panamu kalau ada. Di sini ada yang ada di gunung haji. Ayo sekedar otong batu batu alibu. Naga potong otong buah anak itu batu. Sehingga anak tidak ada di gunung haji. Luar bahar ngaji anak batu di luar-luar rumah naik akhir. Di luar bahar ngaji anak hitam, di luar bahar nih. Di luar luar awal anak, di luar mata, di luar untuk apa ngaji anak hitam itu buah pura. Baru luar anak hitam, banyak di rumah mata. Itu yang melakukan, kau sorry, mata sorry anak enggak. Ini langsung mati, dia batu anak, bukan itu nanti dong. Nuntukkan terang, coba tuan angkat rongga bunda nak. Alhamdulillah rongga itu menuntur baik. Meci anak baik betul ngaku. Anak macam hantar lagi. Taruhara anak paling piti, lain umum, lain otong taruhara baik betul. Usah mati bisa aja. Tapi anak rongga kebaikan tetap mengalir untuk kita hakikatnya. Eh dari otong anak bunga jiwa betul. Eh dari coba tuan anak leh. Awal zaman akhir pun betul ngaku. Wifi di mana mana. Narkoba di mana mana aje. Mata sedih hati dan polisi bersedih. Lain ini generasi yang bawa narkoba dan khamar.
Ano to, ilang butok ngambung. Or bagay nolong, toto jiko eh. Allah. Tiro merojo, madam mantin. Diba, tau ba guru alpa eh. Gomi, pila nang siya damain. Alpa, tau alpa ang bisas. Gatong pa manakangil. De guru, kahit na. Bawa nung mga ko eh. Mga pangaro nolong eh. Ay nung tong daw ba ako na ina, dito ko kayo madam mantin na, sunorong to eh. Allahu Akbar, ina kanu dari Allah ba untuk abu perkosa ba anak ba sampai hamil bapak ibu pengaruh hama anak kanu perkosa coba amam setiap waktu ba untuk pengaruh hama ente kalau ngerti rencana ente dijaga ente mata setiap waktu setiap saat presa apa ente cuma dana Allahu Akbar lain kayak hampa dan kayak harga di sini pengaruh narkoba yang dahsyat ba untuk ngapuk Allah Akbar subhanallah ente coba tuh anak eh betul ngampung setiap waktu setiap saat ente coba tuh anak eh nes tahu anak betul ngampung untuk berhaji untuk disingki Allah dari bayi ente kan kunci nes tahu sebab ngekeruh Allah sebab kirim jaga dua buah kirim jaga nes cara anak bayi resep leh kan warna keruh air air ya keruh air nah nes tentunya pada kata keruh disuruh buka ente dah kena bila bunyi bunyi mati atem tuh waras keruh betul ngampung rombol lampang. Eh, dekat ruang tidur sekuntu. Wahana arah tuan tiri, fainal rumah ini setan dongka. Wahana suruh punya mana tiada tiada amal. Kalau api di mahsyar, tadi amal pada kuntu basir. Kalau nak dan ke atas ke ayat tuna fana sinah, maka dan lingkar yang matusa. Cau-cau sekuntu kalau arho, di cau kalau ada botok ngampu. Fainal rumah ini setan dongka. Mesti susah beri kokom dunia lain botok ngampu. Darurat terus deh. Allah Akbar, subhanallah. Awak berat tiba tu mulai. Kata nolong-nolong tuh. Kurang sudah jelas pasal nyampainya. Ente. Ya zina amanu. Innamal khamru wal maisir wal ansobu wal ajlam. Rijusun min amal syaitan. Fajadaribu la'alakum tuflihun. Ayat ini khas. Khusus. Bukan am, bukan umum. Bukan ayuhan nas. Eh sekalian manusia. Umum itu namanya. Tapi di sini khusus. Semua orang beriman. Ini bentuk cinta Allah pada kita. Eh orang beriman. Di mana ada Muhammad. Banyak bentuk, banyak jenis, banyak nama dia ba. Mulai dari Koba, Hama, Bir, Sofi, tapi miri. Mere kan ada? Kan benar mere, tapi miri. Hafa pada ita, mulai dah hafa ita berita. Senang naik, dah keluar wiki. Sebanding luas, sebanding nama. Berkili dan nama. Allah, sedih hati. Dula pada itu hati rumah selajar. Rojo berina, mesti lakukan ina nih. Ngaji lah. Ma, dibuktikan dari televisi lah. Seorang ibu hanya menegur seorang anaknya, dia pulang jam 2 malam, dan kondisi mampu bapak ibu anaknya, betul nampung. Allah Akbar, begitu dulu apa, putar musik, jam 2 malam, domaru anaknya, gak ingin, hau ada nah wanaknya, gak ingin apa, betul nampung. Teresiko berojo ina, wehan cerga ina kabah itu, orang itu tak ina dekabah itu, pinaga, matri itu empat ibu. Allah. Ini dahsyatnya hamar. Gaya dokter, ahli mata sebagai penyuluh agama pada saat itu diundang untuk menyampaikan materi agama bersama dengan dokter. Dokter mengatakan kalau sudah masuk darah daging susah dihilangkan pak. Hama keserapan untuk nanggung alat kau bapak gratis sama dia. Kalau usir nono, mesti nono naiknya. Untuk nanggung, usir nono, mesti nono naiknya. Cowok serapan 50 ribu pak, untuk nanggung 50 nono selesai akhir pak, naik meningkat 100 ribu pak, untuk di luar kurang pak, mesti tambah terus. Sampai 2,5 juta pak, untuk nampun nono deh. Osin ter, osin dulu ke pak, untuk ngaku masya Allah susah dihilangkan pak, untuk ngaku. Tiba-tiba piti pak, nggak tahu si riman deh, nenoror ayu. Allah, ente bentuk kebiriman pak, bentuk pengaruh kamar, bentuk ngaku. Ini ibu-ibu bentuk ngaku, ente teh mecik anaknya bentuk ngaku, anak terwara, bentuk ngaku. Terwara anak pak, begitu anak mengangkat tangan bapak ibu, ada marah buka cuman, menabi buka cuman. Aina kiblah tungkat di mana arah kiblahmu? Madinuka apa agamamu? Marimamuka apa yang kamu ikutin? Mari konsep saudaramu. Dan aku sedang pernah seperti itu. Orang tua dan aku pun gak bisa jawab pertanyaan ini. Tapi anara di dalam dunia di atas dunia sedang berdoa. Allah mafirlah hu, warhamahu, wa'afihi wa'afu'anhu. Allah mafirlah, warhamaha wa'afi'afu'anha. Atau yang umum saja. Allah mafirli wa'alibaidaya warhamuhumaka marabayani sa.
sabir, ungkapan anakmu entah di atas jadahnya selesai dia beribadah sholat atau di atas kuburannya pada saat dia berziarah kubur, ternyata kemuliaan doa seorang anak itu menyebabkan cabut atau paru yang akan diarahkan ke tubuh orang tuanya, gak akan sampai ke tubuh ini sampai yang mulut kiamat. Itu benci anak rakas ayam subuh roh dua anak anak sembuh apa orang anak roh dua itu roh dua sibuk aman dan ini roh dua anak baik bawa permak ke siapa dan dua tulah anak baik ke siapa sebab perintah pak ule Allah. Rakyat dekat sekolah. Tuh, ulangan dia, ulangan. Tolong dekat sekolah, mami. Tuh. Barat tumbang itu sekarang. Di sekolah ada mami, iya kan? Jangan kita marah ketika anak kita tidak sekolah. Sementara sekolah ini inti dari kehidupan kita, baik, potong ngampu. Di suara sepi anak juara jangka, potong ngampu. Kurang sudah jelas semua. Mau cari ke mana? Acuan kita sudah jelas Al-Quran. Akan membantunya. Akan menencar anak bapak sembahyang jaga. Baik di rumah barang untuk Allah. Wasta'inu bisabri wa sholat wa inna hala kabiratun illa lal khosi'in. Dari kalian sabar dan sholat untuk menolong kalian. Nolong dunia. Nolong juga akhirat nanti. Tapi wa inna mengarah sabar. Lah sembahyang tani baik. Untuk ngampu. Tum haji kah? Mesti wa sabar baik. Wal kalimi dan luidho. Untuk ngampu. Di suam sabar semaka. Untuk ngampu. Mencakur amin. Alam corak tu. Di tunan an corak papa di lompu. Orta pelentah bila kali jauh mata. Untuk ngampu. Dengan sembari mata loh, dia haji mata ni kan begitu. Allahu Akbar. Edan tu siang gagal kerana sudah bau lau haji. Dan siapa nemu ni lampas tabah tak? Tidak tahu. Tuk gagal berhadap pada langsung. Tiap orang bahan corak tu siapa tahu? Tiap orang pohar tahu. Tiap orang niam ihal. Penyiam ihal. Dia mencorak corak jauh siapa? Lau haji tu kena corak tu siapa? Hai, macam ini. Penyiam ihal siakar. Ini tawa pertama kan, Masya Allah. Baca tasbih. Subhanallah. Kan ini tidak ada lebih. Tiwara fikir miharau. Nggak baca itu jauh. Allahu Akbar, Subhanallah. Tawa kedua baca istighfar. Masya Allah. Kembali roh pengampun. Naibah Muhammad al-Bati. Pada saat putar kedua, minta ampun kepada Allah. Kenapa minta ampun? Kita dalam tubuh ada 7 dosa. Tidak tahu. Dosa semata lewara. Pada Arafah itu ingat dosa mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengaku lagi naik baik potong apa? Catat dosa kemarin serapa? Mulai yakin balik yang sudah dosa deh sampai umur 54, sampai umur ini 54. Pada saat al haji bila kurba umum kemarin benar deh. Itu pada Arafah potong ngampun baik Muhammad dan batin mengenal dosa-dosa kita baik potong ngampun mengaku lagi madar merawi akhir mai. Madara pangkat pembayar rumah, mengaku pangkat pembayar. Paling ingat dengan kompen pangkat pembayar. Pangkat pembayar bantolong. Itu aja. Mengaku rumah, aja tak betul. Kalau jadi lagi dah harus selingkuh bari, baru baru cek lah. Tak boleh. Rumah di muam, ya tak? Wa makan Allahumma anti bahom. Wahum yastaghfirun. Allah akan adab, akan hukum. Hambanya ni kalau hamba itu sadar dengan dosanya Muhammad, minta ampun pengakuan baik botok ngampu. Ilmu lah saya botok ngampu pengakuan dosa dari apa? Contoh dosa biar contoh dosa. Hantar iman bisa. Kalau macam mana dosa manusia mata? Tidak tahu. Inilah itu dari sadar dari apa botok ngampu. Masya Allah di sini kita minta ampun pada Allah. Hakikat apa sekalian? Dewa sabar siapa botok ngampu ke depan dari itu sabar. Ayolah lebih independen, harus lulus itu. Kalau tidak boleh berarti baru ibu nak kalian tahu dia. Kalau saya masalah, ada baru ibu. Allah, baru terpecah sendiri, baru terpisah semporo. Harus cara tu, macam tiada jadi lama auto tu. Kan begitu mungkin macam lama auto. Tiap nafsu bermadah kan itu lah. Kan macam tahu ibu masalahnya. Allah, tengah ini ada macam lagi ke madah lama. Aku cacing sebocor. Allah Akbar ya Allah. Ilmu wah aku sabar.
Allah. Pai tambah ibadahnya yang bertakbu, masya Allah ya Karim, bapak berani ujian besar kita terhadap istri kita sendiri, bukan orang lain bapak. Ente lah sabar muri pai, sabar ketamu pai, dia orang pemain menamu. Cuma dengan kita ini sabar sabar tadi pai. Mota sana sana mulai. Sana mota, ayo tuh mota sana cepa, mesti bender, on cepa sana aku apa ya? Kau urusan cepa sana, cuma cepa tadi mana yang sana? Dia orang ciri. Anu kelakop tu, bau sabar. Mengingat tu, lo yang kelakop. Siang kita dah tunggu lu. Tunggu lu kan tu, di siang kita naik. Lo yang kelakop. Cepat, kembali siang kita. Bukan siang daripada bulu. Ustaz lakuk kenapa? Ustaz dia kelakuk semangku. Kau serang mata kelakuk. Isu kelakuk. Memang mati semangat. Memang kau ngapu mesti mandam. Tino-tino. Allah wakubar. Dia sabar. Kau serang mandai baik. Semangat aja kurahin rumahnya. Mantuku sabar rumahnya. Liman purung bahan rumah. Sampur mata rumahnya. Tiba nak bontol mata rumah. Rahim mata rumahnya. Kali baik baik potong kamu. Demi Allah rumah, mana ini kawali kena ayam para anda rumi berahiku sabar. Allah. Itu tadi kita tulis ya, baru bertahun lagi. Mata baik. Kita batu nerantem ni. Ya rumi. Kita turun tak antar sangat kecok. Kesana ajar mata kita. Mau di kamar mereka. Tidak ada yang berlaku siapa-siapa. 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 Tahu tapi ada yang piting puan. Ada yang piting. Hei, aku sedang sayang. Tidak ada yang berlaku siapa-siapa. Kasi main piting. Ini untuk berkari petani. Baik, ada yang berlaku siapa-siapa. Oleh itu, masa tembore. Nenek semaruh meroyo ya. Banyak tahu ilmuan kecumpulan. Dia orang baca lah ceramah rahim kira. Kamu ceramah kira lah. Kita lah harus kacarung lah kira. Kira kalau perempuan itu tebe hitam. Tebe hitam, kamu ceramah. Jangan sebelah yang kebaik. Pak itu kau pun gak bisa bang Habriman. Cik Ustaz dalam kau ya. Nabi Nuh sabar. Cibiran tu memang berdakwah. Nabi Nuh berdakwah.
Ya Allah yang karim, bukan waktu singkat sini. Ratu lima puluh berapa? Alfasanatin illa khamsina ama. Seribu kurang lima puluh. Haji Bapak Ibu, betul ngabung, Masya Allah. Bukan api yang udah sahabat rumah. Dia mati ke dia lain, mada rumah. Cerama mada rumah, cerama kerja rumah. Berarti pula sahabat, fikir umat mada. Dan pula doa baik rumah, tidak lalu kahi mada rumah. Aino untuk membeli umat mada, beli mada malu lo mada rumah. Anak apa mada rumah di batu mahi mada rumah. Kalau anda berubah, eh dia lo berubah lagi. Berada kau tiri nabi. Allah akbar. Eh dia beli mana beri nama mada? Beri pintu bura. Irai. Tak lupa pun hak beri pintu bura. Bukan kau beri nama dua bini sebelah kor, bini sebelah toro. Tapi beri kain. Boleh toro mimi mimi sa, mimi toro toro mimi lagi rumah. Dia lari ke kalung naik bete serah. Bagi bewa bantuan, dia rancik pemerintah. Bagi bewa bantuan, kita harus cap itu. Ini kan saya serah pemerintah, dia orang main pemerintah kembali. Saya pernah kembali orang mendahin. Ya Allah, ya Allah, subhanallah. Dan nabimu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, subhanallah. Benar benar bapak terlampau. Allah Akbar, pintu murah bapak betul. Sampai perahu Nabi Nuh ini bisa berlayar bapak sampai betul ngampu. Dan tapi semua doro bapak betul. Lalu kita lo kaya mukti Nabi berarti buat doro Nabi lain. Eh dah hei ringu kan hei. Kamu Nabi lo semua doro ringu. Ringu romo akal mau kita naik sendirian Nabi semua doro. Kan begitu masalahnya. Allah Akbar subhanallah. Sampai mu sampai perahu bisa berlayar apa foto mengaku dia pak akan mau melangkah di lobi dengan baca doa kalau kau bu Bismillahi majrihal mursalin wa barakatuh peras bos buar apa boleh lah tuh lah misalnya aja pintu keluar mana lah tuh pintu keluar nggak bisa sebuah sebuah mana pintu wa ora be anak hurkan anak warna hore tiwarakan an Allah. Malu dia akan ada lampar lopi pak atau ngampu di tengah jalan hijab yang bukan akan anu ngaliwan pak lagi. Allah ngaliwan pak anak kere jahat anaknya pak kafir anaknya pak. Tapi Nabi Nuh manggil mereka dengan panggilan begitu indah. Ya Bunaya irkam ma'ana eh anai mai anai. Pada kota baik anda baik gaya kita Allah. Piu, pao. Bisa ada terus, jangan.
Maru kelabu jangan. Beras merah pakai jangan. Merah anak beras aski. Beras kalah kiro deh. Kiro. Bagaimana mungkin anakmu bisa menyelamatkan kita dekatnya? Sementara kita makanya ya. Bapak ibu kamu sendiri akhirnya buat dia serangan murti amin bayang untuk nyambung di sini di batin ini jauh sebesar Allah cuma kerongga mata deh dari mata bayang nuntung mata yang mengirikan menakut kamu sekali untuk nyambung bayang ayo nuntung mata bayang 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 eh semangka saja Masya Allah bagaimana dasarnya panas di sana bayang di sana ibaratnya padang 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 masar bayang padang Arafah itu Allah Akbar saking bar bati motok dua aja motok nyambu bara songkot deh ye bara wali sejata bara pacu tetap tetap tembus panas. Allah, aku ini nanti secaka dengan mata. Secaka lalu lupa botok penyambung nanti Masya Allah, ngahi Nabi pada saat ete. Kamu nanti yang mulki yang tadi bangkit dan kondisi telanjang pula, kata Nabi. Isa, Aisyah bertanya, sudah kalau kami dibangkit kondisi seperti itu, berarti kami nanti bisa melihat kepunyaan teman kami. Istriku, bagaimana mungkin yang kamu bisa melihat kepunyaan teman pada saat itu sementara kalian dibangkitkan dan kondisi gentar dan takut. Bagaimana kalian tidak gentar? Bagaimana kalian tidak tahu di atas kepala kalian sejajar dengan matahari? Tapi di sinilah fungsi Al-Quran. Quran akan datang. Kalau apa yang betul dan putih dari tipe orang lain, membecis korannya. Dari rumah tanah. Mas, sekontus koran doho. Mesti susah betul. Dunia susah. Wanah suruh yang berakhir nanti yang amat pada hari kiamat nanti mereka itu yang tak suka dengan Al-Quran ini, tak senang dengan aturan Al-Quran Ibnu Qayyim ini sungguhnya mereka itu nanti akan dikelompokkan, akan dikumpulkan dalam nama dengan buta mereka, setelah buta mereka sadar mereka, suara mereka lembut. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Allah. Kenapa engkau bagikan kami dalam kondisi buta seperti ini? Wakana kuntu dosa. Sementara mata rontoi rumah lo eta lontan dan rumah. Pasti nak kita lo eta kaku memata baik. Bukannya keadaan dunia. Ayat untuk kaku mata. Mata pada istri terus untuk betek sebotol. Orang berdiri orang istri gue. Terus eta awak kira. Pengumuman terus sigi kan Ustaz. Ustaz Herman pengumuman PT jam 5. Materi istri dari giliran orang dari materi kisah hari persiapan serah. Kebini kesai. Behe serah. Jangan materi istri tekunin. Ayam materi berarti awal persiapan dari menghadap Allah, menghadap sang pencipta alam semesta. Allahu Akbar. Sementara nanti yang mulut dia Allah di atas kapal harus dengar dengan matahari. Tapi orang beriman rekasnya ada Quran yang akan menolong mereka. Quran ini akan bergeser dari orang beriman sebelum orang beriman itu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, man ja'al Quran amamahu qadahu ila jannah, maka barang siapa jadikan Al-Quran ini di bagian depannya, baik itu cinta mereka kepada Al-Quranul Karim, mereka belajar, mereka baca, mereka mendengarkan dan mereka juga mengamalkan Al-Quranul Karim sesungguhnya baik itu cinta mereka, maka Al-Quran itu nanti akan datang, akan menolong mereka, akan menuntun mereka sampai mereka itu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di surga lagi Bapak Ibu bertesan ini. Di pada masa dia datang nanti, Pak. Cuma kata Nabi, ikra Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Qur'an hore, Qur'an baca Qur'an kata aku Qur'an baca di hore, Qur'an kata Allah hore, ya'ti akan datang, kapan datang? Ila yaumul qiyamah, untuk apa datang? Syafi'an, memberikan syafaat, memberikan naungan, memberikan pertolongan li ashabihi, dan dia akan sahabat setia akan menemani kita di mana pun kita berada, di alam kubur dia datang. Mungkin dan nanti dia bisa tanya dalam kubur, kenapa ada Quran nggak ini bukan episode kita lebih nggak terlalu episode kita dan ini saudaraku temanku selalu baca setiap waktu setiap saat tengok Nabi dari pasal muka hidup bicara mata kesuai sebab tipu baru hari ini bayi Nabi di bayi lakukan empat hal. Pertama, jangan kau tidur sebelum engkau menghadap Al-Quran. Yang kedua, jangan kau tidur sebelum engkau bersama dengan Nabi-Mu. Yang ketiga, jangan kau tidur sebelum engkau memperoleh ridho dari seluruh kaum muslim dan muslimah seluruh alam semesta. Yang keempat, jangan engkau tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh. Istri bingung pada saat itu bertanya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu dalam tempo begitu singkat, membutuhkan waktu yang lama. Rasulullah, Nabi tersenyum, maka Nabi bersabda, cukup engkau baca 3 kali surat Al-Ikhlas seolah-olah engkau menghatam satu Quran. Mana yang sibuk aja kena urusan dunia ini,
pada nefat kalau apa kesai tolong kali kul wallahu hasrat ibu maru pemperbaik berumat kanan umat Muhammad sama dong baca sebuah kawa Allah ayo untuk baca sebuah kawa apa satu ayat sebelum kain kau tidur kata Nabi habis ini demi Allah habis Nabi ma Allahu Akbar subhanallah satu ayat baik dan dua ayat bukan satu surat bukan satu juz bukan satu Quran satu ayat saja sebelum dia tidur nanti pada saat kematian menjemput mereka mereka tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai pasti losa ada rumah di asana ibadah lewat apa? Lewat bacaan Al-Quran itu losa kalimat la ilaha illallah man akhirihi kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah terpulis ni ayat teluk kali kul wallahu ahad yang kedua kata Nabi cara engkau tidur sebelum engkau memperoleh syafaat daripada Nabi apa kamu lakukan? Ternyata solawat baik Allah ente putaran ketolongan solawat kepada baginda Muhammad SAW Allah Akbar selalu menyelamatkan kita baik betul mampu Allahu Akbar subhanallah Nabi Allah perintahkan umat Muhammad untuk solat lewat Al-Quran Allah perintahkan umat Muhammad puasa lewat Al-Quranul Karim Allah Akbar. Allah perintahkan umat Muhammad untuk haji lewat Al-Quranul Karim. Tetapi hakikatnya Allah perintahkan umat Muhammad untuk berselawat. Allah sendiri berselawat kepada baginda Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusallun 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah litaukid dalam ayat memberikan penegasan berarti benar-benar Allah berselawat beserta seluruh para malaikatnya jika kita bilang tor beriman kalau enggak beriman enggak selawat kalau beriman selawat itu rukun khutbah apa selawat tidak jadi itu timnya rodok ini selawat ini au masuk mumi di sini kau bilang kata tuh bareng kata tuh selawat ini selawat dari sunnah Nabi kayak jauh turun gahi mumi kata mau tidur ini bareng kata tuh selawat ini di rumah tanah dan Nabi ketemu Allah itu beriman selalu selawat kayaknya bahasa barang-barang perintah di sini selalu selawat keselamatan Nabi mu akan kembali pada kamu itu semua itulah sebab Nabi nanti masuk neraka kita Allah beri kesempatan untuk Nabi kita yang mulia untuk berikan syafaat kepada umatnya lewat apa Pak? Lewat selawat kita Pak losa neraka kenapa? Syafaat baginda Muhammad SAW lantas nasihat untuk kita semua Pak mari berselawat nanti sebelum tidur lalu kali Allah salli ala Muhammad Allah salli ala Muhammad Allah salli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad supaya sembah ini sembah selawat supaya hati mereka itu masuk daripada ruh baginda Muhammad itu Allah dari umat selawat selamat ni embo tidak di bawah selawat tidak tahu dunia selama balik akhirat di impi mereka di sini berhenti dong di sini ada dengar ayat selamat pada kalau Allah kain Nabi juga ini Allah Akbar syafaat Nabi muda yang ketolongan baik-baik ayat maru hari sebelum engkau memperoleh itu dari seluruh kaum muslimin dan muslimah seluruh alam semesta apa aku berbuat ternyata istighfar Bapak Ibu harus batal istighfar ini bahan dasar Bapak Ibu sekalian itu masalah sehingga Nabi suruh kita istighfar astagfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al anwar walaupun kita mati seluruh saudara kita teman kita ini kita doakan mereka Allahu akbar memberikan pengampun untuk kita semua berarti seluruh kaum muslimin dan muslimat sudah meridhoi kita ya Bapak sekalian terbur selawat kita tentu istighfar kita tentu baru ke istighfar kita ain baru lalu ain bawa lalu jadi nak dia tahu nama itu lah awak nama tepat selama ni tiba lalu baru bing jadi nama siya dia mula tadi kenapa tapi pada selama ini dia baru bangun itu rumah dia nyari capi oh dengan ain tahu dia salah ini nama cok Lau tak buat. Boleh tak dare? Jihir boleh cara sama dare boleh. Ya, ngori ni kan baru ni terakhir. Ah,
Islam kau cerai. Sekali muda pun kebet tu muda. Nah, iya ngaran lah muda. Yang muda kentut ya, itu tidak betul. Nah, iya harus tasir muslim. Nah, kalau berarti ilmu ni, disebabkan ilmu ceramah. Meringu gitu sih. Dia kalau marun orang itu ceramah itu meringu. Meringu ngomong. Dan ceramah itu tuh, maru meringu. Oh, bapak itu pak, ceramah ya. Kayak orang ya, sepat aja tuh ngomong bareng lagi. Lalu itu, kalau pada kena, tidak minta. Gue kena ya? Kan ada jalan itu ya. Mesti baru ke ceramah, mesti baru pak. Imam sepuluh aja dong. Pak Urus Imam. Nah, meh apa tuh? Eh. Berarti baca yur kas mehjin baca. Baca kotom lu, baca. Saya tak baca yur, baca yur. Iya. Ete, hanya nama ibu, ngaku sepontoro, pak baca deh. Pak sudah mesti aku kan. Sudah musafir, sudah pergi loko, sudah pada tak edifiki menari. Ini orang ambil, awak itu orang buat cuy, sempur tak itu. Kenapa kau tu sempur tak itu? Sempur tak sempur itu. Itu orang ini. Antara ramai atau mati. Selagi lagi tombak ini apa? Tahu untuk tidak tahu jelah hati apa? Ain tahu dengan tanah kan aku seratus serai baik macam mentirim. Kalau panas ya kan tetap moncam. Terus panas. Kalau kau terpahong atau mati, walaupun panas, masya Allah, tetap masya Allah. Kalau patah, kalau dong siapa butuh bantu? Bayar bocah butuh akim ya bantai. Kalau tanah haram atau mau diri, tanah rasul, di mana tak icapi ya? Ayo tak icapi butuh bantu. Kalau tak imbe di mana? Aku darah membawa tu 10,000, di mana tak ini? Tapi kalau kita ini, kalau berbakti, darah kita ini dari, kita ini darah itu, dari ah, kita itu kita ini. Ini sudah jadi kita ini, kita satu lah. Ini orang cara-cara, berbakti pun darah semakan. Lah jadi kita ini, mama kita ini. Mencari apa itu tanya ini? Dia bisa mencari. Lah kok dia bisa mencari? Terakhir ke? Kacan taske? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nilai saya dengan haji dan umrah. Ini dibaca sehari umur aku baik, tawa dan saya. Tasbih ini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka kita belum hati dosa berkecil hati kalau enggak mampu berbanyak tasbih Allahu akbar. Inilah untungnya kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada rasa makin dari umur tanggal 10 sampai senayan kita tidak sama ke senayan tanggal mati orang penuh tanggal bulan 7 Agustus orang bawa 15 kali enggak tanggal 15 orang. Ya, biar hamba dah sehat ya mata. Amin. Itu biar masuk kustru. Masih biar masuk kustru super harapan. Itu kamu. Itu mau tetap tidak. Soalnya mau buat apa perto. Ini cerdas ini perto. Emang perto harus cerdas harus pintar. Ya kan? Di luar membuka kakde kayak ini. Kita berjauh sana lebih loko. Di kuliah pulang putih. Yang nefa mau ikut lima di kain ini. Lebih loko. Oh, ini loko kain ini. Ya, ya. Oke, bagus. Jadi mana kesana? Iya. Pak Imam tua. Mada. Sekali itu mada. Ya, pada mau naik. Berdoa. Kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ada yang kita khitan pada malam hari ini tentu menjadi anak yang soleh.